Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ketemu dengan Fadli Muslim Al-Farbashi, akun Facebooknya. Sekarang alhamdulillah kami sudah nyampe di Kudus ya sahabat. Kudus, di Pokemon Kota Kudus, di rest area Wisma Halim. Itu gapuranya bagus, bisa dipakai untuk istirahat bagi para pengendara. Di sebelah kanan atau di jalan berikutnya, maksudnya di seberangnya ada Pertamina. Sebelah timurnya ada masjid. Okay. Itu tandanya gapura masjid. Alhamdulillah lancar tanpa kendala. Dan ini ontel kami sedang terparkir manis di situ, terlewati dan terintasi oleh beberapa kendaraan malam ya. Bendaranya bergoyang-goyang. Oke, demikian. Semoga menghibur dan semoga menjadi acuan bahwa dari arah timur menuju ke arah barat itu ke Jawa Tengah, itu dari Madura ke Jawa Tengah itu melewati beberapa kota dan melewati beberapa daerah. Oke. Selamat malam, selamat berkumpul dengan sanak saudara, dengan keluarga, saudara, sanak family, dan selamat bercengkrama dengan anak Anda, dengan anggota keluarga Anda yang lain. Barakallahu fikum, tetap semangat, tetap berjuang, tetap jaga akidah. Belum sholat ya sholat dulu, belum makan ya makan dulu, gosok gigi dulu. Kalau belum mau gosok gigi, mau ngopi ya ngopi dulu, gak masalah. Yang penting ya sehat ya sahabat, jaga sehat, kesehatan fisik dan kesehatan batin dengan iman. Kondisinya seperti ini sepeda kami. Ini ada penir yang sengaja kami bikin sendiri. Barat daya di Jalan Kudus, Semarang. Aduh, Google. Ganggu aja Google. Penirnya di kiri kanan, alhamdulillah. Terus tes buat aquanya juga dari bahan Levi's, kami bikin sendiri, kami desain sendiri. Dan ini tes body. Di sini di penir ada pakaian, ada handuk dan peralatan mandi, terus ada jas hujan, di atasnya ada sandal bertuliskan Arab Yamin dan Shimal ya. Di sini bendera jangan sampai lupa. Iya Google. Ini isinya peralatan untuk perkakas, barangkali ada kerusakan di jalan. Ada kunci-kunci, kunci L, ada kunci pas, ada kunci ring. Terus ada pembuka rantai. Di sini ada obeng, ada tang, ada amplas, ada lem. Dan ini Rockcross ya sahabat, pompa Rockcross murahan, tapi alhamdulillah bagus performanya. Dan di sini yang ini stand bag, bikin sendiri juga,
ini bikin sendiri, ini bikin sendiri, ini bikin sendiri, pengirnya. Isi yang ini yang di setang isinya adalah apa ya, lupa lagi, ada sajadah, ada Al-Qur'an di sini. Karena bagaimanapun perjalanan jauh kita butuh perlindungan. Jadi jangan lupa sholat, sekalipun sibuk kita, sekalipun dalam perjalanan kita tetap sholat, tetap baca Al-Quran, supaya apa? Supaya kita tenang, tenang, dan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami terus yang sahabat ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.